Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang berbahagia, sekarang kita berada di SD Negeri Telangu 1 dalam rangka penyemprotan disinfektan. Berbagai kalangan masyarakat sudah melaksanakan penyemprotan di berbagai desa dan pelosok. Dan saat ini Bupati meninjau pelaksanaan penyemprotan disinfektan yang tengah dilaksanakan di SD Negeri Telangu 1. Ibunya yang ya kali ini Bupati Brebes Bu Hajaidah Pranti SMA sudah menyemprot bagian dalam edit di meja, Bu. Meja-meja. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di SD Negeri Telangu 1. Beberapa SD dan juga tempat-tempat umum sudah dilakukan penyemprotan, dan atas inisiatif warga maupun atas koordinasi dari kepala desa setempat. Dan saat ini kita melihat Bupati Brebes tengah melakukan penyemprotan di SD Negeri 1 Telangu. Pulang sini, Pak. Belum, Pak. Gue tahu, Pak. Ini penyemprotan dilakukan oleh camat atau pemantau. Halo ya.
Sampun, sampun. Pak, sampun. Sampun, Pak. Pak Camat, mau tanya-tanya Pak. Nih, Pak Riki Pak. Nih, Pak Camat, untuk daerah Kecamatan Brebes sudah dilaksanakan disinfektan semua Pak atau gimana Pak? Termasuk sosialisasi di berbagai desa di Kecamatan Brebes Pak. Terima kasih. Setelah kami melaksanakan rapat koordinasi khusus kepala desa, kepala kelurahan dengan ormas serta kepala instansi khususnya 4 kepala puskesmas pada tanggal 18 Maret 2020, alhamdulillah satgas khusus di tingkat desa dan kelurahan langsung bergerak. Pertama melaksanakan sosialisasi kepada warga, termasuk juga woro-woro kepada seluruh penduduk di pelosok desa dan kelurahan. Dilanjutkan penyemprotan disinfektan secara masif kepada yaitu tempat musola, fasilitas umum, masjid, sekolah, dan di lingkungan perumahan penduduk secara keseluruhan. Alhamdulillah hari ini kalau tidak salah hari yang kelima dilakukan penyemprotan di seluruh desa-desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Brebes. Mudah-mudahan pencegahan COVID-19 ini mudah-mudahan berhasil, warga kita semuanya mudah-mudahan sehat dan selamat. Oke, Ibu Bupati, himbauan untuk warga masyarakat termasuk aparat di tingkat kelurahan atau kepala desa bagaimana Bu? Harapan saya sesuai dengan kemarin kita koordinasikan kepada para camat, untuk kepada para camat untuk langsung melaksanakan tugasnya untuk pencegahan COVID-19 di desa-desa sekabupaten. Alhamdulillah baik di Kecamatan Brebes, di Kecamatan 17 kecamatan sudah melaksanakan semuanya. Nah, harapannya tentunya sosialisasi ke tingkat warga masyarakat di tingkat RT dan RW pun alhamdulillah mereka pun lakukan. Nah, harapannya pencegahan dan kita bersama-sama melawan corona COVID-19 bisa terselesaikan, artinya COVID-19 segera bisa terhenti atau lenyap dari muka bumi. Oke, terima kasih. Demikianlah nanti selanjutnya yang berbagai ya. Pernyataan Bupati Brebes Ibu Hajah Ida Buranti SMH pada acara penyemprotan di SD Negeri Terlangu 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.